Orang beli motor, dia yang meriang. Iya, orang beli mobil, dia yang setruk. Ntar orang beli rumah lagi, mati lah. Itu kalau orang hasut begitu Pak, enggak ada senangnya hidup. Orang kalau hasut hidup enggak ada senangnya. Orang dagang maju diomongin. Itu dagang maju amat dia, rame amat dia. Berdukun di mana dia tuh? Ya Allah, ngapain kita usil sama orang buji? Giliran tetangga kita, saudara kita atau teman kita dapat musibah, orang dapat musibah aja disuruh sama dia. Lu syukurin, kan? Gua kata dia apa? Kualat dia mau gua tuh. Kok sampai kayak dia wali, kualat. Sampai kayak dia keramat, kualat apa? Kualat apa? Kan tiba-tiba ada orang ngomong gitu, Pak. Giliran orang dapat nikmat, dia hasut. Giliran orang dapat musibah, dia surak tepuk tangan. Padahal saudara sesama mus. Nanti di dalam kubur apabila ditanya sama malaikat, "Waman ikhwanuka?" Siapa saudaramu? Enggak bisa jawab. Padahal gampang banget kan jawabannya, al-mu'minuna wal-muslimuna ikhwani. Saudaraku sesama mukmin, sesama muslim itu saudaraku. Tapi bagi orang yang tidak akur sesama muslim, tidak akur sesama mukmin, enggak bakalan dia bisa jawab. Karena yang menjawab pertanyaan dalam kubur amalnya, bukan mulutnya. Kalau mulut suka bohong, tapi amal yang jawab. Kalau emang dia akur di dunia, dia bakal jawab. Kalau emang dia enggak akur di dunia, berantem mulu. Jangan lagi sama saudara sama mukmin, tempo-tempo sama saudara sendiri berantem. Ribut. Kagak ada habisnya tuh ribut, cuman gara-gara urusan partai ribut. Tempo-tempo beda pilihan, pemilihan RW, abangnya si A, adiknya si B, ribut. Gua Allah Allah sampai bertahun-tahun ribut. Belum juga sampai pemilihan RW yang berikutnya masih ribut juga. Astagfirullahaladzim, tempo-tempo cuman gara-gara urusan partai. Si ini kuning, si ini merah, si ini hijau, si ini abu-abu, marah, kagak ada akurnya. Padahal mah, lah kalau mama, nih yang ini nih megang hijau nih, umpamanya hijau menang, lah kagak jadi apa-apa dia ini. Iya, umpamanya dia ngojek, lah ngojek aja terus. Iya kan, abang dia jadi menteri, kan kagak. Ributnya sampai kayak gitu Pak, yang di atas udah pada akur, lah dia masih berantem ini. Lucu gak? Lucu gak? Apa nanti di dalam kubur bakal ditanya? Wama partayuka? Ada gak pertanyaan yang kubur gitu? Gak ada apa partai lu? Gak ada partai Pak, gak ada. Jadi dunia ini jangan kebangetan diambil pusing, jangan kebangetan diambil serius. Silakan nanti mau milih pemimpin yang mana aja ente pilih boleh. Ente beda partai boleh. Tapi urusan agama nih Allah perintahkan nih kita sesama muslim mesti saling akur. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Al muslim ahul muslim. Muslim sama muslim itu bersaudara. Ya syuddu ba'dahu ba'dha, menguatkan satu sama lain. Jangan saling ribut. Menggara-gara urusan dunia, cuman gara-gara urusan partai, cuman gara-gara apalagi kan gara-gara urusan tempo-tempo warisan ribut. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, jangan tuh hati kita jaga. Umpama kita didolimin orang Pak, nih kita didolimin orang nih, kita sebagai orang yang didolimi, jangan takut, Allah nggak bakalan lupa sama kita, Allah bakal bela kita kalau kita nggak balas. Bu. Kita didolimin sama orang nih, dikatain umpama ada tangga kita buji banget di tangga kita, kagak lagi lain kita mulu diomongin, biarin, nggak usah kita balas. Kalau kita balas sama-sama bujinya, berarti kayak orang ke masjid bawa sendal, begitu pas pulang dari masjid mau keluar nih sendalnya hilang, iya begitu dia mau pulang ya habis main Jumat nih sendalnya hilang, jangan nyolong sendal orang. Kalau begitu mah sama-sama maling. Kalau udah hilang sendalnya, kalau udah pulang aja. Kalau emang dia punya rezeki lagi, beli lagi. Jangan terus sendal kita hilang, sendal orang kita ambil. Udah gitu sendalnya yang hilang cuma sendal jepit, ngambilnya homie buat sendal orang. Jangan, kalau begitu namanya sama-sama, Bo.
Golim. Kalau Al-Habib Abu Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf bilang kalau ada orang golim, jangan kita golim lagi. Nanti yang golim jadi berapa? Dua, cukup atu aja yang golim. Kalau hak kita diambil sama orang, Allah bakal ganti dari manapun caranya. Dari manapun arahnya Allah bakal ganti. Umpama ada orang yang ngambil hak kita, itu nanti hak dia tuh bakal Allah palingkan ke kita. Allah kan maha bisa. Kita biar yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahin aja tafwidul amr ilallah, serahkan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi Nabi ini hatinya dicuci, bukan berarti hati Nabi kotor. Ini itibar contoh buat kita. Kita mau menghadap Allah biar bersih. Zahiran wa batinan, baik hati kita bersih atau dandanan kita juga kudu bersih. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, mau mengerjakan salat biar rapi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Ambil perhiasan kalian ketika kalian mau salat. Artinya kalau kita mau salat tuh biar rapi, biar bersih, baju yang bersih, pakai pici. Iya. Karena kita mau menghadap Allah, pakai baju koko yang rapi, pakai kain, pakai sorban, pakai minyak, berangkat dah ke masjid atau ke musola, biar rapi, biar bersih. Apalagi berjamaah pakai minyak, biar orang lain nggak keganggu sama bau kita. Begitu sunnah. Jangan kita ada perkumpulan nih kayak gini, perkumpulan begini kan sunnah kita mandi, bersih, pakai minyak, supaya apa? Supaya yang lain juga hadir khusyuk, nggak keganggu. Apalagi kita mau sholat, mau menghadap Allah. Jangan kalau giliran mau kondangan aja rapi. Ya, mau kondangan, mau rapat di kelurahan rapi, pakai batik. Sampai nanya lagi sama bini, malu gua rapi gua udah nih. Lu lihat gua rapi gak? Lu kalau kurang rapi ngomong, jangan sampai ini gua malu ntar. Coba kalau giliran sholat, kagak ada orang yang nanya begitu di rumah. Ada gak bu? Ada gak bapak-bapak mau sholat ke masjid nanya begitu dulu di rumah? Mama lihat Adam Bapak mau sholat di rapi gak? Ada gak yang begitu? Ya. Gak ada. Tempo-tempo kalau sholat asal jadi kayak kaos, mana kaos gambar tengkorak. Oh, ibu-ibu kadang-kadang bu beli mau kena, asal udah mau kena udah sekoan. Tahu sekoan? Tahu gak sekoan? Yang udah pada hitam ininya nih. Ganti udah buru-buru beli yang baru. Jangan kalau giliran buat kondangan baju pada baru, tiap tahun baju beli 3 pasang, 4 pasang, lu kena itu-itu juga. Jangan. Ini kita mau menghadap Allah biar rapi, biar bagus, biar sholat kita dinilai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak pakai sorban mau sholat, pakai sorban, jangan pakai malu. Ini kadang-kadang ada orang malu mau berbuat baik mah malu salah. Malu mah berbuat salah tuh malu sama Allah. Malu saya sama Allah kalau saya berbuat salah. Lah pakai sorban sunnah Nabi malu. Malu saya tadi salah ustaz lagi. Lah siapa yang mau nyantol ustaz? Lah pakai aja sorban. Kita ittiba'an bin Nabi. Kita ngikutin Rasulullah pakai peci. Ini kan ngikutin Nabi nih, kita pakai peci sholat. Atau kemana-mana mau kalau pakai peci ini sunnah Nabi SAW. Kalau kita kerjain niatin kita ngikutin Rasulullah bakal dapat apa? Pahala. Kayak kita pakai cincin. Kita pakai cincin. Kalau kita pakai cincinnya ngikutin Nabi SAW. Karena Rasulullah pakai cincin. Ngapain kita pakai cincin? Saya ngikut Rasulullah. Karena Rasulullah suka sama cincin. Jadi saya pakai cincin. Pahala pakai cincinnya tuh. Tapi kalau ditanya umpama, kenapa kita pakai cincin? Mejeng aja saya. Kesian gak? Kesian gak? Enggak dapat pak? Pahala, lu liat cincin gue tuh baca sekarang udah agak rame, lu liat pandan tuh. Jadi pakai cincinnya riaan karena pengen dilihat sama orang, gak dapet pahala. Jadi kita ngerjain sesuatu tuh karena ittiba'an bir rasul, ngikutin Rasulullah begitu. Jadi biar bersih zahiran wa batinan kalau kita mau menghadap Allah. Dikit lagi puasanya, bulan baik, hari baik, hati kita biar pada apa? Hati ini bersih ini. Mau menghadap Allah puasa, bulan bonus, bulan baik, bulan yang dilipat gandakan semua amal kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sayang-sayang kalau kita hanya ibadah kepada Allah tapi hati kita jelek sama orang.
Nabi bilang la yadkhulul jannah rajulun sayyi'ul khuluq, tidak bakal masuk surga seseorang yang akhlaknya jelek. Anu orang akhlak jelek. Iya. Ketemu di mana-mana kagak negur, mana sombong sama orang, mentang-mentang kaya, mentang-mentang dia jadi pejabat, mentang-mentang dia lebih derajatnya sombong sama orang, gua kagak butuh sama orang, gua orang kaya. Gua innalillah. Orang ada yang model begitu tuh. Gua kagak butuh sama orang, kagak pernah nanangga, diundang kagak pernah datang, kayak kuburan, maunya didatengin doang. Gua kagak butuh sama orang, nanti satu saat dia mati, jangan dibawa. Biarin aja, dia kagak butuh sama orang, Pan. Biarin mandi sendiri. Biarin pakai kain kafan sendiri, biarin ngubur sendiri. Kita di dunia masing-masing saling membutuh. Para hadirin tahu emas. Emas itu tidak bisa jadi emas kalau 100 gram. Apa kalau 100 karat? Nggak bisa. Tanya tukang emas lah. Emas kan mulia. Emas ini logam yang sangat mulia. Tetap masih butuh sama logam yang di bawahnya. Emas ini kalau 100 karat nggak bisa berbentuk, nggak bisa jadi emas, nggak bisa kita pakai, Pak. Mesti butuh sama logam-logam yang ada di bawah. Pasti ada campurannya, ima tembaga, ima perak, atau kuningan, begitu. Itu timsal buat kita iktibar. Emas ini kan logam mulia, tapi masih butuh sama logam-logam yang di bawahnya. Begitu juga kita, walaupun kita lebih derajatnya dari orang lain. Kekayaan kita lebih dari orang lain, tapi kita tetap saling membutuh. Itulah hidup di dunia, saling bergaul, muasyarah sama orang biar baik. Kalau ketemu orang negor, assalamualaikum, muka biar enak, biar ajer, basyasyah ini ajer. Kalau ketemu orang jangan merengut aja. Walaupun umpama kita di rumah habis ribut sama bini. Umpama nih, ada kan kadang-kadang ada aja cekcok. Ribut dah sama bini dah. Atau umpama kita lagi pusing di rumah bini, ngerong-ngerong, man duit belum dapet. Ketemu sama teman kita jangan merengut baik. Merengut jangan. Urusan di rumah ya di rumah. Urusan keluar beda lah. Beda lagi, senyum aja asyik, enggak usah dibawa-bawa. Nih teman-teman muka ditekuk. Ntar orang sangkanya apa? Lu kelihatannya susah mulu. Itu kalau perasaan ke orang begitu tuh doa padahal buat dia tuh. Iya. Coba kalau kita senang aja walaupun ada masalah senang. Biar hati kita lagi mumet, yang penting muka kita kelihatan enak. Nanti orang bakal sangka sama kita, Pak. Bakal sangka begini, orang enak dia dilihat mukanya, senang aja bawaannya ini. Enggak pernah kita lihat susah, udah mati hancur. Tapi karena mukanya enak, itu jadi doa, mudah-mudahan senang beneran nantinya. Begitu. Jadi kita biar kalau ketemu sama orang biar ajar, karena ajar ini muka enak salah satu muka ahli surga. Mudah-mudahan saya enggak banyak ngomong. Ini masih lama nih Isra Mi'raj. Kalau saya terangin lagi, bisa sampai subuh bisa. 2 jam lagi kagak kelar. Kuat gak kira-kira? Kuat. Nah, saya yang kagak kuat. Minta maaf. Jadi mohon maaf yang seluas-luasnya. Kalau kita mau tahu lagi peristiwa Isra Mi'raj yang lebih detail lagi, terusannya ngaji duduk di majelis taklim, deketin ulama, deketin guru. Tanya, Ustaz, saya pengen dengerin peristiwa Isra Mi'raj. Kemarin Habib narangin kan belum sampai kelar tuh. Sedikit waktunya, ya Ustaz sekarang saya pengen minta cerita. Begitu kita hidupkan cerita-cerita sejarah Rasulullah tuh nambahin iman kita. Supaya kita tambah cinta sama Nabi kita Muhammad SAW. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini tidak dialami oleh makhluk siapapun melainkan Nabi SAW. Kalau Nabi Allah Musa cuma diajak komunikasi sama Allah, udah. Nabi Allah Isa diangkat, ini kan tadi kan Jumat katanya kenaikan Isa Al-Masih. Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala cuma sampai langit kedua. Yang diangkat sama Allah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk tidak ada siapapun, walaupun malaikat Jibril kagak pernah. Ketika mau masuk menghadap Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau melanjutkan perjalanan, kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, saya sampai sini aja, saya enggak nyanggup. Saya enggak bisa ngikut. Ente doang yang bisa nerusin, cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi kita mendengarkan cerita ini supaya kita tambah cinta, tambah sayang, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kiamat nanti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.